Ini persoalan logika matematika. Diketahui pernyataan jika hari ini libur, ya, jika libur maka Anis membantu ibu, ya. Jadi jika libur Anis akan bantu ibu. Ya. Anis tidak bantu ibu, berarti negasi B. Negasi B atau ia bermain dengan teman. Atau ya ia bermain dengan teman dia bermain ya atau M gitu ya main gitu ya atau ia main pernyataannya ketiga Anis tidak bermain dengan teman ya negasi main maka kesimpulan yang sah adalah nah, ini ada yang satu yang harus perlu kita rubah ini jadi kita punya jika P maka Q ini senilai ya dengan negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Ya, dengan rumus ini ya. Nah, rumus ini bisa dibuktikan dari di tabel kebenaran ya. Dengan rumus ini maka ini akan kita rubah ya. Jika libur maka akan bantu ya. Nah, jika tidak bantu atau main bisa dengan rumus ini ya. Kita rubah jika bantu maka libur. Ya, maka main maksud saya. Jika bantu maka main dan di sini tidak bermain ya, tidak bermain negasi main. Ya. Ini bisa kita sederhanakan, ya. Kita coret dan kita rubah menjadi jika libur maka bermain, ya. Dan negasi bermain kesimpulannya, ya. Ini menurut modulus tollens, ya. Menurut modulus tollens ini adalah negasi L, ya. Berarti negasi L karena L adalah libur maka negasi L adalah hari ini tidak libur. Mana hari ini tidak libur sekolah. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini pembahasan untuk nomor 2.